Hai semua, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Apa khabar? Okey, diharapkan semuanya sihat. Okey, dan baik-baik sahaja di rumah. Okey, baiklah. Hari ini kita nak sambung belajar komsas. Okay, kita nak belajar sajak kunci bahasa. Okey, kamu boleh keluarkan buku antologi Ku Ingin Berterima Kasih. Tengok muka surat 14. Okey, sajak kunci bahasa. Okay, seperti biasa, kita lihat dulu objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Okay, apa objektif pembelajaran yang kamu akan dapat? Okay, itu menyatakan aspek komsas dengan betul. Okay, apa itu aspek komsas? Okay, itu dia punya maksud sajak, tema dan persoalan, bentuk, gaya bahasa, nilai dan juga pengajaran. Okay, itu adalah aspek komsas. Okey, untuk kriteria kejayaan, okey, yang pertama yang kamu akan dapat ialah menerangkan maksud sajak mengikut rangkap. Okey, yang kedua, menyatakan tema dan persoalan sajak. Yang ketiga, menghuraikan bentuk sajak. Yang keempat, menerangkan gaya bahasa sajak dan yang kelima, menjelaskan nilai dan pengajaran sajak. Okey, kita lihat dulu maksud sajak. Okey, tapi sebelum kita lihat maksud sajak, okey, kita baca dulu. Okey, sajak ini kunci bahasa. Bahasa bermaruah, tidak berbilur bahasa di lidah. Bahasa berbuah, tidak kering bahasa di perah. Bahasa bersejarah, tidak luput bahasa bertingkah. Bahasa berwasilah, tidak putus jambatan ukhuwah. Bahasa berbudi sudah, tidak lokek pada umah. Bahasa begitu indah, tidak habis berbahasa bermadah. Okey, kita lihat maksud sajak satu persatu mengikut rangkap. Okey, bagi rangkap pertama, maksudnya bahasa yang bermaruah, okay, tidak diucap dengan kata-kata yang kurang sopan. Okay, yang awak cakap benda-benda tak baik lah. Okay, kemudian yang kedua. Okay, rangkap kedua. Bahasa yang berkembang ialah bahasa yang selalu ditutur. Okay, yang selalu kita cakap, kita cakap baik-baik, kita praktis. Okay, dia akan jadi berkembang. Okay, yang ketiga. Okay, bahasa mempunyai sejarahnya dan tidak akan lenyap. Okay, dan yang keempat, bahasa dapat mewujudkan hubungan persaudaraan. Okay, tidak putus jambatan ukhuwah. Itu maksud dia. Okay, yang kelima, bahasa berperanan penting kepada manusia. Okay, dan yang keenam, bahasa amat indah dan tidak akan tamat walaupun digunakan sepanjang zaman. Okay, sepanjang masa. Okay. Okay, kita lihat yang seterusnya. Okey, lepas maksud, kita tengok pula tema dan persoalan. Okey, apa tema sajak ini? Okey, kita tengok tema sajak ini iaitu okay, peranan bahasa dalam masyarakat dan kepentingan bahasa. Okey. Persoalan. Okay, persoalan kunci bahasa. Okey, yang pertama, peranan bahasa kepada masyarakat. Okay, yang kedua, tentang keindahan bahasa. Okay, yang ketiga, bahasa sebagai penghubung tali persaudaraan. Dan yang keempat, bahasa sentiasa berkembang. Okay, sama juga macam bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Inggeris. Okay, dia punya bahasa ni memang sentiasa berkembang. Akan ada perkataan-perkataan baharu yang akan wujud. Okay, kita lihat yang seterusnya, iaitu bentuk sajak. Okay, yang pertama, apa dia bentuk sajak yang kita boleh agak? Okey, sudah pastinya. Okey, sajak ni ada berapa rangkap? Ada 6 rangkap. Okey, ada 6 rangkap sahaja. Okey, yang kedua, setiap rangkap ni hanya ada 2 baris. Maknanya setiap rangkap ni daripada rangkap 1 sampai rangkap 6 ada 2 baris sahaja. Okey, kemudian ada 2 hingga 5 patah kata sebaris. Okey. Yang keempat, 6 hingga 11 suku kata sebaris. Dan yang kelima, rima akhir untuk sajak ini. Okey, daripada rangkap 1 sampai rangkap 6 semuanya sama. Maknanya rangkap 1 dia AA sampai rangkap ke 6. Okey, dia punya rima akhir sama.
lihat seterusnya, okay, gaya bahasa. Okay, gaya bahasa apa yang terdapat dalam sajak ini? Okay, yang pertama, inversi. Inversi ni adalah pembalikan susunan kata. Okay, bahasa berbudi sudah. Okay, itu contoh dia. Okay, yang kedua, repetisi. Repetisi ialah perulangan perkataan. Dekat sini, perkataan yang banyak kali berulang ialah okey, perkataan bahasa. Okey, itu pada baris 1 setiap rangkap, daripada rangkap 1 sampai rangkap 6 di baris 1 ada perkataan bahasa. Okey, kemudian metafora. Metafora ni okey adalah perbandingan. Okey, ada perkataan, satu perkataan tu konkret, satu tu perkataan abstrak. Okey, konkret tu ialah yang kita boleh kira, yang kita boleh hitung, yang kita boleh nampak. Okey, dan abstrak tu yang kita tak boleh kira lah, yang kita tak boleh hitung. Okay, yang kita tak nampak. Kalau kita nampak, kita nampak dengan mata kasar, tapi kita tetap tak boleh hitung. Okey, contoh kat sini, tidak putus jambatan ukhuwah. Okey, metaforanya ialah dekat jambatan ukhuwah. Okey, kemudian ada penggunaan bahasa Arab, iaitu ukhuwah, ummah dan juga wasilah. Okey, kita lihat yang seterusnya. Okey, asonansi dan juga aliterasi. Okey, asonansi ialah perulangan vokal. Okey, contoh kat sini cikgu bagi perulangan vokal A pada baris bahasa bermaruah. Okey, ni baris 1 rangkap 1. Okey, kemudian aliterasi. Okey, kat sini cikgu bagi contoh perulangan konsonan B tidak habis berbahasa bermadah. Okey, ini adalah baris kedua rangkap akhir, iaitu rangkap 6. Okey, yang seterusnya, okey, nilai dan juga pengajaran. Apa nilai yang ada dalam sajak ini? Okey, kita lihat. Okey, kat sini cikgu bagi 4. Okey, dia ada lagi yang lain lah. Okey, yang pertama, patriotisme. Yang kedua, budi bahasa. Yang ketiga, kesedaran. Dan yang keempat, kebijaksanaan. Okey, kita lihat dia punya pengajaran. Daripada nilai tadi tu, kita boleh tulis dia punya pengajaran. Okey, yang pertama, kita mestilah bangga dengan bahasa kita, khususnya bahasa kebangsaan. Kenapa kita kena bangga? Okey, sebab kita rakyat Malaysia. Bahasa kebangsaan kita ialah apa? Bahasa Melayu. Okey, jadi kita kena bangga belajar bahasa Melayu ni. Okey, kita kena bangga kita dapat bertutur dengan baik, okey, bahasa kebangsaan. Okey, barulah jadi rakyat Malaysia, okey. Kemudian yang kedua, kita mestilah berbudi bahasa semasa berinteraksi dengan sesiapa sahaja. Okey, kita kena cakap baik-baik. Okey, cakap dengan lemah lembut, sopan santun. Okey, tak kira siapa pun. Okey. Dan yang ketiga, kita haruslah sedar akan kepentingan bahasa dalam kehidupan. Pentingnya bahasa ni, maknanya kita nak berkomunikasi dengan orang lain, kita nak bercakap dengan orang lain macam mana? Okey, maknanya gunakan bahasa, bahasa yang orang lain pun faham. Okey, kemudian yang keempat, kita hendaklah menggunakan bahasa dengan bijak semasa berkomunikasi. Maknanya kena guna perkataan yang baik-baik, guna perkataan yang tepat, okey, dengan orang yang kita nak bercakap itu. Okey. Okey, apa lagi? Okey, hari ini cikgu nak bagi kata-kata hikmat. Okey, kata-kata hikmat ni dia dalam peribahasa. Okey, dalam peribahasa ni dia ada perumpamaan, dia ada bidalan, ada pepatah. Okey, dan juga kata-kata hikmat. Okey, hari ini disebabkan kita belajar tentang kunci bahasa, sebut bahasa. Jadi, cikgu nak bagi kata hikmat tentang bahasa juga. Okey, bahasa jiwa bangsa. Okey, maksudnya bahasa ialah lambang kepribadian sesuatu masyarakat. Okey, kalau kita cakap kasar-kasar, orang pun boleh agak, oh, orang ni tak baik. Okey, suka cakap kasar-kasar, suka cakap benda tak baik. Okey, orang nilai daripada situ. Makna dari segi bahasa yang kita tuturkan, bahasa yang kita cakapkan. Okey, itu maksud bahasa jiwa bangsa. Okey, lambang kepribadian kita ni. Okey. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, untuk latihan cikgu akan bagi di Telegram. Cikgu akan bagi link quiz. Okey, terima kasih anak-anak. Okey, kalau tak faham jangan malu, jangan segan, boleh tanya cikgu. Okey, boleh PM cikgu di WhatsApp, boleh Telegram pun boleh. Okey, jaga diri, jaga kesihatan. Bye.